Halo, semuanya, kembali lagi sama aku Anata. Di video kali ini, seperti biasa, aku akan review drama K-drama dan film-film yang recommended banget untuk ditonton. Di video kali ini aku akan membahas drama My ID is Gangnam Beauty. Sebelum aku bahas dramanya, seperti biasa aku akan kasih lihat dulu kalian pemeran-pemeran atau cast-castnya. Pertama ada Im Soo Hyang sebagai Kang Mire, lalu ada Cha Eun Woo sebagai Do Kyung Suk, dan ada Jo Woori sebagai Hyun Soo Ah, dan ada Kwak Dong Yeon sebagai Yeon Woo Young. Dan penulis drama ini adalah Choi Soo Young, dan sutradaranya langsung oleh Choi Sung Bum, dan tanggal rilisnya tanggal 27 Juli 2018. Sudah lama tapi masih rekomendasi banget untuk tonton. Sebelum aku bahas dramanya tentang apa, aku akan kasih dulu trailer atau cuplikannya ini nih. Wenya? Oh? 왜 고쳤냐고. 안녕하세요. 강미래라고 합니다. 저 18 맞는데요. 와우. 토끼띠인데요. 난 현수아라고 해. 선배님 미래 좋아하시죠? 응원할게요, 선배님. 조금 아쉽긴 하지만요. 나도 사이다 좋아하는데. 사 먹어. 강미래. 자령중학교 강미래. 진짜 아니야? 망했다. Oke, setelah kalian lihat trailer atau cuplikannya, terbayang belum sih My ID is Gangnam Beauty ini tuh tentang apa? Jadi My ID is Gangnam Beauty ini tuh mengisahkan tentang Kang Mire yang selalu diejek berwajah jelek pada masa SMA-nya. Lalu dia pun frustasi dan memutuskan untuk bunuh diri. Tapi di saat itu ada yang menghentikannya, dan akhirnya dia pun mencoba berpikir ulang lagi bagaimana dia cara dia untuk melanjutkan hidup agar dia tidak selalu diejek. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk operasi plastik dan memasuki dunia baru saat dia kuliah. Dan akhirnya dia pun disukai sama banyak orang. Gimana kisah kelanjutannya? Tonton aja dramanya. Karena menurut aku rame banget, dan makasih banget yang udah nonton video ini dari tadi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.